Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama Melanjutkan membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah di ayat 40 jadi sama-sama kita simak dari awal ya. Jadi kita baca nanti dengan pelan-pelan Setelah kita baca dengan pelan-pelan uh, Setelah itu baru kita jelaskan Tajwid-tajwid yang terdapat di ayat ke-40 Nanti kita baca dengan uh, pelan dan falsih ya. Setelah itu jamaah semua baru mengikutinya sebelumnya bagi jemaah baru yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti biasa yang dengan ada PDF buku tahsin ini nanti akan memudahkan kita semua untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengenal setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang membutuhkan PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap bisa WA langsung ke nomor kami ke 085275446954. Taib sekarang mari sama-sama kita baca dulu ayat ke-40 Setelah itu baru kita lanjutkan untuk menjelaskan penjelasan tajwidnya Taib kita awali dari ta'ud A'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا بني التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تش باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق Qabil Nah seperti itu cara membaca uh, ayat 40 sampai 42 Kita lanjut satu ayat lagi ya وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرَكَعُ مَعَ Nah Seperti itu cara cara membaca. Nanti kita ulang lagi sekali lagi uh, sambil kita jelaskan uh, tajwidnya. ya. Toib, coba disimak cara baca dulu e, di mana kita wakaf dan bagaimana ada duitnya. Ya, ini cara wakafnya, ini tergantung nafas. Ya, kalau antum nafasnya panjang, berarti boleh sampai ke sini. Kalau nafasnya pendek, nah, ya semampunya. Ya, sedapatnya. Kalau misalnya nafasnya panjang, itu langsung, langsung ke tempat wakaf sendiri. Tapi kalau nafasnya pendek, ya usahakan di tempat-tempat yang bisa di waqaf. misalnya contoh di sini kita baca Ya bani isra ila quruni man di allati an'amtu 'alaikum waqaf di sini kalau nafas nyampiknya di sini kalau juga enggak nyampe ha nikmati yal lati ya, ya. ya waqafnya di nanti ambil lagi di allati allati an'amtu alaikum wa aufu bi a nah seperti itu cara cara mengambil waqaf ya baik cara bacanya kita ulang sekali lagi cara baca ya bani isra ila ya. quruna nah, Cara baca Ya ini matabi'i Bani panjangnya dua harokat Matabi'i Bani ini mat majaiz Majaiz mumfasil Panjangnya boleh dua boleh Boleh empat Is is nah, Ini is ro ini hamas dibaca Dengan nafas yang tipis roh ini mat wajib mad wajib mut mutasil Panjangnya lima harokat imat tabi'i ladhkuru ladhkuru ini ini ladhkuru ini waw sukun di belakang baris dumah ini mat tabi'i ini hamzah hamzah wasal tadi ya kuru panjangnya dua harokat ni'matiyallati allati allati ni mat Uh, mumfasil panjangnya boleh dua boleh boleh empat An'am nun mati bertemu dengan a'in Ini idhar hakiki Am mim mati bertemu dengan ta' Ini idhar sya syafawi Tu'alaikum Alaikum Alaikum. Nah, ini tidak ada Ini kalau kita wakaf berarti wakaf mematikan satu huruf nah, Ini boleh dilanjut langsung Boleh diulang Kalau diulang ambil di sini Ini dibaca Al-Lati Al-Lati An'amtu'alaikom wa aufo bi'ahdi bi nah, ini mat-tabi'i panjangnya dua, dua harakat bi ahdi, ini mat majaz, majaz memfasil panjangnya boleh dua, boleh boleh empat. Aufi ini enggak ada apa-apa Bi'ah dikum ini juga tidak ada tajwid Tidak ada Ini tahsin istilahnya yaitu Harus fasih dalam mengucapkan huruf ya. Bi'ah dikum Ini waqaf mematikan satu huruf Dan ini dinamakan dengan tanda wakaf Ja'izul waqfi Boleh kita wakaf di sini Kita lanjut bacanya Wa ya farhabun ya farhabun. Waiya ya ini mat panjangnya dua dua harokat. Farhabun ini tidak panjang. Nah ini tidak panjang. diusahakan harus paham Habun ini boleh panjang dua harokat, boleh empat harokat, boleh enam harokat. Ya. Nah jadi Begitu cara, e, cara membaca e, ayat ke-40 eh. Nah Di sini tadi ada Isra Isra ini panjangnya 5 harokat Bukan 6 eh. Jadi ini 5 harokat Panjangnya 5 lima, lima harokat Ini boleh 2, boleh 4 boleh Taib, man arilisukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 boleh Taib kita lanjut Penjelasan ayat 41 kita baca dulu وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Nah, kalau nafas tidak nyampe ke sini, wakaf di sini. Ya, nah, jadi kita baca wa'ang ini mad mad badal panjangnya dua harokat minum at-tabi'i panjangnya dua harokat bima majaiz panjangnya boleh dua boleh empat al ini ikhfa hakiki berdengung dua harokat zal tu musad ini idogam bila tidak berdengung akan tapi kita baca dengan seperti bertajdid ya Nah, musaddiqal lima lima matabi'i panjang dua harokat ma'akum nah, kalau kita wakaf berarti wakaf mematikan satu satu huruf eh? ma'akum musaddiqan lima ma'akum nah, kita ambil di mana ya, ambil musaddiqa ke belakang boleh lanjut juga boleh karena ada huruf waw cuma lebih bagus kita ulang Musaddiqan lima ma'akum Wa la takunu awalakfirim bih, masyadika lima makum walah ini maktabi'ain panjangnya dua harokat, daku nu daku panjang dua harokat, nu ini mad jais, mad panjangnya boleh dua boleh boleh empat, awalakak ini mad maktabi'ain panjangnya dua harokat, firim Firim baris dua uh, kasrotain bertemu dengan ba Ini iqlab Artinya membalikkan bunyi nun mati Bunyi tanwin ini kepada bunyi mim Ini kan ada tanda Ada tanda mim Jadi kita baca Membalikkan bunyi nun mati kepada bunyi mim yang tertulis di sini Ya yeah. Musaddiq awalaka firim bih ini waqaf memadikan satu huruf dan uh, di saat ada mad suilah qasirah ataupun mad tabi'i juga ini tidak dibaca ha tersebut ya wala tanshtaru bi ayati thamanan qalila ini wala tashdaru ini matobyangi juga, bi'a matobyangi juga, panjang dua harokat, ya matobyangi juga. Ini bi'a mat badal ya, karena huruf mat bertemu dengan huruf mat jadi dikatakan dengan mat badal. Panjangnya tetap dua harokat, ya matobyangi, ti matobyangi, sama nang baris dua pat hatain bertemu dengan kaf yofa hakiki bertemu dua harokat, ya. Qali mat tabi'i panjangnya dua harakat la man iwad panjangnya dua harakat kalau kita waqaf. Kalau kita sambung maka di sini menjadi uh, tidak menjadi man iwad tapi jadi uh, idgham bi gunnah. Misalnya kita sambung. Wa la tanshtaru bi ayati thamanan qalila'u Qalilau nah, Qalilau Ini berdoa dua harakat Kalau kita sambung Kalau kita wakaf. Qalilau nah, Qalilau Panjangnya dua harakat Wa iya Ini yang Panjang dua harokat. Ya Ya kedua enggak panjang Fattakun Ini namakan dengan man ariz Man ariz li sukun Panjangnya boleh dua boleh Boleh empat harakat Selanjutnya Kita lanjut Wa la talbisul haq Qabil batili wa taktumul haqqa wa antum تعلمون تابلاين ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. Itu cara bacanya. Nah, untuk tajwidnya wala ini mad panjangnya dua dua harakat. Talbisul haqa ini al haqqa alif lam al qamariyah. Haqqa bil ba al ba ini alif lam al qamariyah juga. Nah, ba panjangnya dua harakat mad tabi'i. Tili wa taktumul wa Wataktumu al haqqa ini alif lam al qamariyah. Haqqa wa anun mati bertemu dengan ta. Ini ikhfa Hakiki berdengung dua harokat, tum mimati bertemu dengan ta. Ini izhar syafawi tidak berdengung. Ta'lamun. Ta Ini manariz lisukun. Ya, panjangnya boleh dua, boleh boleh empat, suka-suka hati dalam membaca manariz manariz lisukun. Ada pilihan. Satu ayat lagi yang terakhir yang. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وانت الذَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ كيف تقرأ؟ آية 43 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صلاة وآت الزكاة والركع مع الراكعين تجويف ما الطبيعي ركان مصلى الصلاة إن الشمسية صلاة من tabi'i juga ya panjangnya dua haro, harokat jadi jangan dibaca solawa tapi dibaca solata Salata ah, ini man mat juga panjangnya dua harokat wa zakat zaka mat biangin juga panjangnya dua harokat ya jadi diingat wau yang terdapat di depan zakat dan wau yang terdapat di depan salat itu tidak dibaca tapi ada juga kadang-kadang yang uh, dibaca ya. Ya. Jadi di harus uh, harus sangat diperhatikan. Ini lafaz gharib namanya. Wa aqimus Ini waw ada waw tapi wawnya tidak dibaca. Solat ini ada waw, wawnya tidak tidak di tidak dibaca. Ya, tawud wa'at wa'atud bukan wa'at tawud nanti ya ada juga lafaz yang wa zakata jadi harus uh, sangat perhatian dalam membaca lafaz-lafaz ini wa aqimus ini ada waw enggak dibaca Salah, ada waw enggak dibaca wa atuz ada waw enggak dibaca zakat ada waw juga enggak dibaca zakata, ya, zakata. War ka'uni hamzah wasal war tebal dibaca zakah matawi panjang dua harakat wa warka'u ini mad tabi'i panjang dua harakat ma'ar raki'in ra ini mad tabi'i panjangnya juga dua dua harakat nah seperti itu cara e, membaca e, ayat 43 Qiyin ini adalah man arid sukun Panjangnya dua, dua harkan Nah begitulah cara membaca Uh, surah Al-Baqarah mulai dari ayat 40, 41, 42, dan 43 Cara membaca dan begitu penjelasan tajwidnya Nah bagi jamaah yang baru yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan share Yang belum follow jangan lupa di follow Jadi supaya uh, Apa namanya Supaya mudah dalam uh, membaca Al-Qur'an di setiap waktu ya. Jadi bagi Anda semua yang belum lancar membaca Al-Qur'an boleh subscribe nanti channel Tahsinul Quran dan Doa ini. Jadi supaya dalam uh, apa namanya dalam membaca Al-Qur'an itu tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Dan bagi jemaah yang belum mempunyai PDF ataupun ebook buku tahsin yang lengkap nanti silakan WA ke nomor kami. ke 0852 7544 6954 Nah bagi yang bertanya tadi huruf jahar Ini jawabannya Makanya bagi yang belum punya buku tahsin seperti ini Silahkan WA langsung nanti ke nomor kami Ke 0852 7544 6954 Nah di sini itu seperti tadi kata bapak ini adalah Ain Ain ini adalah huruf jahar A, A ya, Cara baca ada ain cara baca huruf jahar itu a huruf jahar ain huruf jahar gha huruf jahar ha huruf hamas ha huruf hamas kha huruf hamas ya jadi kita harus harus mengenalnya nah seperti itu dulu untuk uh, pertemuan kali ini nah, bagi yang belum punya PDF ataupun e-book buku tahsin yang seperti ini, silahkan WA ke nomor eh uh, yang sudah tertera di deskripsi. Uh, itu 085275446954. Baik, saya rasa cukup sekian pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan eh wallahul muwaffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.